Pemirsa, aksi kawanan begal kini mulai dilakukan kawanan begal di bawah umur yang targetnya pelajar yang pulang sekolah. Dandi, bocah berusia 16 tahun ditangkap Satlantas Polsek Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah aksinya diketahui warga saat berusaha merampas sepeda motor milik korban M, pelajar sekolah menengah atas, usai pulang sekolah di Jalan Raya Pekayon, Bekasi Selatan, Selasa sore. Peristiwa itu terjadi saat korban yang merupakan pelajar kelas 2 SMA hendak pulang ke rumahnya usai sekolah melintas di Jalan Raya Pekayon. Tapi di tengah jalan, korban tiba-tiba dipepet oleh kedua pelaku sambil menodongkan senjata tajam. Selain berusaha merampas motor, pelaku juga meminta surat-surat kendaraan milik korban. Tapi aksi kedua pelaku justru diketahui warga. Setelah korban diajak ke rumahnya untuk mengambil surat-surat kendaraan dengan kondisi todongan, korban berteriak minta tolong. Warga yang mengetahui adanya aksi perampasan langsung mengejarnya. Sementara polisi yang tengah mengatur lalu lintas dan mengetahui adanya aksi begal, turut mengejar kedua pelaku. Pelaku kemudian ditangkap setelah dikepung warga. Sementara korban mengalami luka-luka di bagian leher akibat sayatan senjata tajam oleh komplotan begal di bawah umur. Diancam pakai samurai. Nah terus dia minta surat-surat motor saya, terus saya pancing ke rumah. Terus saya kan di bengkel lagi rame tuh dekat rumah saya minta tolong tadi. Iya, saya pengen loncat, cuma dipegangin sama dia. Terus beberapa jarak meter kemudian saya ini bisa lompat, terus dia jatuh, terus kabur. Ditodongnya di mana? Di Kemang Pratama depan sekolahan Al-Ajar, di halte bus itunya Kemangnya. Alasan dia nodongnya gimana? Tiba-tiba dia ngeberhentiin. Iya. Berapa orang? Tadinya dia naik motor berdua. Dua motor, terus dua-dua boncengan berdua-berdua. Nah terus yang dua, apa yang naik motor itu sih gak tahu kemana. Berarti ada 4 orang? Iya. Ada pengendara motor dari arah Pekayon mengarah ke pos sini. Kami sedang melakukan pengaturan lalu lintas. Tiba-tiba mereka lapor bahwa ada begal di depan Pekayon, depan Kuriasi, Jalan Raya Pekayon. Kami berdua ini langsung mengarah ke sana. Kebetulan di sana lagi kejar-kejaran sama pelakunya. Terus kami berdua ikut kejar. Nah, ketangkaplah dia. Lanjut, kita berdua mengambil inestip, kita pakai mobil angkot 02. Bawa pelakunya ke Polsek Bekasi Selatan. Pelaku yang berhasil ditangkap kemudian dibawa ke Polsek Bekasi Selatan untuk dimintai keterangan. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa samurai sepanjang 1 meter dan 1 unit motor. Sedangkan kasusnya kini ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Amarullah, Badar TV.